Zikir ding, pakai tasbih ding. Bid'ah ini. Ya Allah ding, sahabat banyak yang pakai alat bantu ding waktu zikir. Kata ustadz gue nggak ada itu bid'ah. Ustadz lo itu kurang baca mungkin. Mungkin ya. Nih, kata rujukannya ustadz ente juga nih. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa bilang, kalau zikir menggunakan biji-bijian, batu-batuan, dan lain sebagainya, maka itu baik, gak apa-apa. Karena apa? Karena kadang-kadang Rasulullah SAW pun pernah melihat Ummul Mukminin berzikir menggunakan alat bantu dan mengakuinya. Wah, ada pendapat Ibnu Taimiyah? Ya. Pendapat Syekh Utsaimin juga ada di beliau berkata bahwa bertasbih menggunakan tasbih tidak dianggap bid'ah dalam beragama. Sekedar buat alat hitung aja mah gak apa-apa. Oke, gue paham sekarang. Kalau gue mau tasbih pakai tangan, boleh dong? Boleh, yang penting kita bersahabat di dunia. Saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanad aja.